sallallahu anhu wakam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu duduk-duduk di jalanan. Sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, kami perlu untuk duduk-duduk di situ kerana di sanalah kami duduk dan berbual-bual. Rasulullah sangat telah bersabda, jika kamu terpaksa duduk juga, maka tunaikanlah hak jalan. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah hak-hak jalan? Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, tundukkanlah pandangan, buanglah benda yang boleh menyakiti dari jalan, atau jangan menyakiti orang lain. Jawablah salam, berilah nasihat ke arah kebaikan dan laranglah kemungkaran. Hai Bukhari. Jadi Abu Said radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu duduk-duduk di jalanan. Sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, kami perlu untuk duduk-duduk di situ kerana di sanalah kami duduk dan berbual. Rasulullah SAW telah bersabda, jika kamu terpaksa duduk juga, maka tunaikanlah hak jalan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah hak-hak jalan? Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, duduklah pandangan, buanglah benda yang boleh menyakiti dari jalan, atau jangan menyakiti orang lain. Jawablah salam, berilah nasihat ke arah kebaikan dan laranglah kemungkaran. Terangan, maksud dari kata-kata sahabat itu ialah, kami tidak dapat mengelak dari duduk di jalanan sebab ialah kami tidak ada tempat lain untuk buat majlis kami. Ini kerana bila kami berjumpa di mana-mana, maka kami akan duduk di jalanan dan berbincang sesama sendiri berkenaan urusan-urusan agama dan dunia kami, bertanya khabar antara satu dan yang lain. Jika ada yang sakit, kami berbincang tentang pemilihan perubatan. Jika di antara kami rasa tidak senang hati, maka kami akan berdamai dan cuba menyelesaikan masalah itu. Daripada Ibnu Abbas sallallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu bersabda, bukanlah dari kalangan pengikut kami yang tidak berkasih sayang kerana yang kecil, di kalangan kami yang tidak menghormati yang tua, di kalangan kami yang tidak menyuruh akan kebaikan, yang tidak melarang dari kejahatan. Dari Ibnu Abbas sallallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu bersabda, bukanlah dari kalangan pengikut kami dia yang tidak berkasih sayang kepada yang kecil di kalangan kami, yang tidak menghormati yang tua, di kalangan kami yang tidak menyuruh akan kebaikan, yang tidak melarang dari kejahatan. Dari hadat Uzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu telah bersabda, apa sahaja kurangan atau dosa yang berlaku pada seorang dalam menggunakan hukum hakam yang berkaitan dengan isterinya, hartanya, anak-anaknya atau jiran-jirannya, akan dikafarahkan oleh sembahyang, sedekah dan ambil ma'ruf dan nahi anil munkar. Dari hadat Uzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu telah bersabda, apa sahaja kurangan atau dosa yang berlaku pada seorang dalam menunaikan hukum hakam yang berkaitan dengan isterinya, hartanya, anak-anaknya atau jirannya, akan dikafarahkan oleh sembahyang, sedekah, ambil ma'ruf dan nahi anil munkar. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW telah bersabda, Allah SWT telah memerintahkan Hadrat Jibril untuk membalikkan satu bandar dengan penduduk-penduduknya sekali. Hadrat Jibril berkata, wahai Tuhanku, di bandar itu ada hamba-Mu si fulan yang sedetik pun tidak pernah melakukan maksiat terhadap-Mu. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman kepada Jibril, lungkupkanlah bandar itu dengan sekali ke atas punduk bandar itu kerana air muka yang tidak pernah berubah walau pintu berapa ketika semasa dia melihat punduk bandar itu melakukan maksiat. Berkata Basabi. Dari Jabir Allah anhu berkata, wahai Rasulullah SAW telah bersabda, Allah SWT memerintahkan Hadrat Jibril untuk menebalikkan satu bandar dengan penduduk-penduduknya sekali. Hadrat Jibril berkata, wahai Tuhanku, di bandar itu ada hamba-Mu si pula yang sedetik pun tidak pernah melakukan maksiat terhadap-Mu. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman kepada Jibril, lungkupkanlah bandar itu dengannya sekali kepada ke atas penduduk bandar itu kerana air muka yang tidak pernah berubah walaupun untuk berapa ketika semasa dia melihat penduduk bandar itu melakukan maksiat. Penerangan, firman Allah SWT ini kesimpulan ialah, memang benar-benar hamba-Ku tidak pernah engkar kepada-Ku, akan tetapi apa kurangnya kesalahannya ini. Apabila orang ramai melakukan dosa di hadapannya, dia dengan senang hati memperhatikan sahaja. Kejahatan berulasa, orang-orang engkar kepada Allah SWT tetapi melihat kejahatan dan
Orang yang berlaku jahat tidak melihat pada wajahnya sedikit pun rasa tidak senang hati. Bukan. InsyaAllah. InsyaAllah. Takbir. Allah. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم